Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib zurriyatul rasul, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pada malam hari ini turut hadir bersama kita. Mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau menambah dari keberkahan majlis ini. Amin. Begitu juga yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, yang mohon maaf di sini kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat, ta'zim, cinta al-fagir kepada beliau-beliau semuanya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan semua urusannya, dan Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Begitu juga yang sama-sama kita hormati para pejabat yang mungkin juga turut hadir pada malam hari ini, tokoh sepuh masyarakat, dan juga kepada sahibul bait, dan juga yang teristimewa di sini teman-teman dari Jamiah Hadroh. Jamiah Hadroh apa mereka? Bintang Sanga. Alhamdulillah yang mengajak kita untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat yang kita lantunkan, solawat yang kita baca menjadi penyebab bertambahnya cinta kita kepada baginda Nabi, dan juga menjadi penyebab akan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Dan yang teristimewanya adalah untuk umat Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad, yaitu muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini tidak pulang dari majlis ini melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah sehatkan jasmani kita. Amin ya Rabbal. Sebelum dimulai, kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf,
atas keterlambatan. Keterlambatan bukan kesengajaan, tapi terus terang kaso. Tadi pagi, maaf, tidak apa cerita. Tadi pagi saya ngisi di Pamekasan, di lapas, di penjara, di lembaga pemasyarakatan 2A di Pamekasan. Nah, warga binaan, penjara narkoba. Lalu pulang siang ngajar di pondok, habis maghrib ngajar sampai jam 7. Habis jam 7 ngajar selesai langsung pindah tempat lagi, ada majelis rutinan sampai jam 8:30. 8:30 langsung. Hari tak ngakan ki Bu. Sampai ngakan? Ndak kian. Bada kalau tak ngakan kian. Tin ada ki. Bada kan? Alhamdulillah man bada. Habis dari pengajian rutin mulai perak ngonee bine langsung. Nah, depak ka tongkang cekak. Ah, men sampean ngamuk pegel-pegel ka tongkang, cek pegel ka gaula. Sebab mobil kita orang tidak bisa nyebrang tanpa tongkang. Kita wali, men wali insyaallah bisa ngeper deki. Ya. Jadi, dimaafkan enggak kira-kira ini? Maafkan. Baik. Alhamdulillah. Sabar. Hadirnya kita pada malam hari ini, duduknya kita pada malam hari ini, banyak orang tidak tahu. Tahu kenapa hadir majelis kenikah? Untuk apa duduk di majelis ini? Untuk apa? Kenapa kita harus duduk berlama-lama? Kenapa kita harus mengaji? Untuk apa? Banyak manusia yang belum paham. Duduknya kita di sini dalam rangka kita menjadi orang yang berakal. Duduknya kita di sini dalam rangka untuk kita menjadi manusia yang seutuhnya. Sudah paham kita? Pak, Bu, sampan emal mangken ngaji, tangki. Le sampean ngaji kene ka Pak, Bu, area tujuanna adalah sopaje kau leben sampean sateje tetbi manusah seutuhnya. Kenapa kita katakan seperti ini? Karena manusia yang tidak punya ilmu, kemanusiaannya belum sempurna. Tidak bisa dikatakan manusia seutuhnya. Kenapa? Karena ilmu inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Ilmu inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Selain ilmu, apa yang dimiliki manusia dimiliki oleh binatang. Apa yang dimiliki seekandik manusia, ekandik kebon. Contoh, manusia punya keberanian. Kebon bodoh si bengal? Punya. Sampean takut ke kebon? Kadang kakak cowok takut, iya kan? Manusia punya sifat kasih sayang. Apakah ada binatang atau hewan yang punya kasih sayang? Ada. Ada manusia yang dermawan. Binatang juga ada yang dermawan. Semua yang ada pada manusia juga ada pada binatang. Tapi dengan ilmu binatang tidak punya. Sehingga manusia menjadi sempurna itu karena dan duduknya kita di sini dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan dunia. Bu, paham Bu? Ngantok. Sampai ngantok, kau udah ngantok Bu. Punten, ngerti? Ayo, onlaunan boleh. Tujuk no kau lebih sampian malam mangkin nikah Pak Bu dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan. Untuk mendapatkan kemuliaan. Kenapa kok kita dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan? Begini, karena duduknya kita di sini dalam rangka berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu semua nilainya adalah ibadah. Dan ibadah ini dipersiapkan untuk hari kematian. Tayyib. Sebelum saya lanjut, kau udah tanya aman Ken.
Kira-kira sampean lebih seneng eko cak orang bodoh napa eko cak orang pinter? La ilaha illallah. Bu, sampean lebih seneng eko cak bodoh napa eko cak pinter? La bodoh. Berarti mana eko cak? Bodoh sampean riak. Agelok. Tanganmu. Ayo, Pak, saya lagi gelur ya. Woi, Pak, sampean lebih senang eko cak pinter napa eko cak goblok? Pinter. Mana eko cak bodoh mungkin alos. Bu, sampean lebih senang eko cak goblok napa pinter? Oh, pinter. Men sampean eko cak goblok pegel tak pegel? Ongkuan. Tak nyaut. Men eko cak goblok pegel tak pegel? Pegel. Oke. Berarti kita sekarang ayo menjadi hamba yang pintar. Pertanyaannya, pinter menurut siapa? Nah, ini pertanyaan. Ini pertanyaan sekarang. Arya pinter ya. Cakna siapa? Arya pinter cakna siapa? Kalau pinter menurut lembaga, belum tentu menurut lembaga lain arwah pinter. Dia pinter di sekolahan ini, belum tentu pinter di sekolahan yang lain. Dia pinter di kampung ini, belum tentu pinter di kampung orang lain. Maka jadilah orang pintar menurut Nabi Muhammad, pintar menurut apa itu pintar menurut agama? Pintar menurut agama itu ada dua. Beda berempah? Dua. Nomor situng. Rasul sallallahu alaihi wasallam arwa etanya. Situng bektoh etanya. Anil akyas tentang orang sepenter. Siapa orang sepenter ya? Siapa ya Rasulullah? Rasul adhebu ajawab orang sepenter wa situng aktharuhum lil mauti dhikron. Orang sebenyak engak kama teh. Orang sebenyak engak kama arwah sebut orang pinter nomor situng. Apa cukup dia sebut orang pinter menggun perak engak kama teh? Tak cukup. Ada dua, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya nomor dua, wa ahsanuhum lahu istidadan, yaitu selain maengak mate, benyak engak kamate, mempersiapkan kematiannya. Bisa dipahami? Contoh, orang engak mate, bening ngocak mate bening, engak kamateh are gak kenekah kira-kira bekto moleh depak kabung komo kak labeng bede malaikat Israel pencabut nyawa langsung cabut nyawa nasambian beremah kira-kira siap apa tidak? Ini pertanyaan, mungkin apa tidak? Mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin karena setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Hanya waktu kok yang membedakan semua. Are se tojuk mangken satojur tak lake tak bini tak sapaboy pasti akan menjadi mayit. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan mati semuanya. Ingat kematian kita. Tedung ya Allah. Misalnya dikin malam boleh sampai tedung patek lampu nang sampean. Kamar medem sampean. Ya Allah, ngae ini katibian. Beremah deki men budaya kubur ya Allah. Selamat abantan kau lah ya Allah. Coba bayangkan di situ. Merenung sampean. Bagaimana kalau saya sekarang ini meninggal? Bagaimana utang-utang saya? Bagaimana suami saya? Bagaimana anak saya? Atau seorang suami mengatakan, bagaimana istri saya? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana harta-harta saya? Kalau saya langsung dicabut sekarang juga nyawa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikir. Begitu saya meninggal dunia, ternyata semua harta tidak bermanfaat. Semua apa kenikmatan di dunia tidak bermanfaat.
yang bermanfaat hanya amal ibadah, maka di situ persiapkan kematian Anda dengan amal ibadah. Oh, engkau kita sampejeng langsung ngalak wudhu, Pak. Paham, Pak, Bu? Aruh sebut orang pen. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kau le atanya boleh ke sambian satu aja. Arya Bungko. Iya kan? Paham, Bu? Ini anggap rumah A, ini anggap rumah B. Sapa-sapa na orang semasuk ke Bungko A, pasti dijamin dia mendapatkan emas. Bodoh emas sakilo. Sapa boy saya masuk satu jenika oleh sakiloan emas. Sapa-sapa orang saya masuk Bungko B, ada jaminan, tak jamin. Tapi menkase A, jamin oleh emas. Sampian melesi kemah. A meleh. Ana pemilih A pasti oleh emas. Mensebe ada jami. Tayib, atanya boleh kau lemangken. Men bode orang pakun melese Bungko B aru apanya mana? Kudu goblok. Arya men masuk oleh 10 juta. Jamin pasti oleh 10 juta. Men masuk ke Bungko B ada jaminan. Tak tahu oleh. Melese kemah? Se 10 juta. Men bode orang melese 10 juta atau se emas berarti orang pen. Semelek abbe berarti orang gop. Mangken okor kau leben sampean satu jenis kapen ternapa goblok. Ayo jangan ngocak pinter kado okor helu pak bu. Ayo mangken okor sampean sekolah dari mulai SD sampai kuliah, apakah ada jaminan pasti oleh lako? Ada jaminan? Tidak ada. Sampian ala kopal tapai pal kaberek ka temor kalau kada jo banting tulang siang malam tak tahu ka malam tak tahu ka siang, apakah ada jaminan pasti ti orang soki? Tidak ada. Kalau tidak ada jaminan mae kejer berarti orang apa ruanya mana? Ayo siapa sih budu angkat tangan. Ayo berumah le, pertanyaan boleh mangken Pak Bu. Apakah mungkin semua manusia ini dijamin pasti mati? Pasti. Kalau sudah ingat di dunia tidak ada jaminan kecuali mati. Mati suatu yang pasti, suatu yang hak setiap insan yang bernyawa pasti mati. Itu jaminan sudah. Kalau kita yakin sudah pasti akan mati, kenapa tidak mempersiapkan kematian kita? Justru yang kita siapkan adalah dunia yang akan kita tinggal. Ini permasalahan sekarang. Sehingga sedikit manusia yang mau belajar ilmu agama. Kenapa dia sedikit sibuk kala bantun? Dunia. Tidak ada saya dapatkan ibu-ibu itu. Dia ngomong, anak saya mau saya pondokkan, kenapa? Biar menjadi anak yang soleh, biar nanti dia itu ketika saya meninggal dunia dia yang mengadzani, dia mengimami, dia mendoakan. Tada, dia hanya mengingat anaknya sekolah, biar jadi sarjana, biar jadi dokter, biar jadi tentara dan lain sebagainya. Tidak ada yang ngejar akhirat sekarang semuanya, padahal akhirat itu sifatnya ke dunia sifatnya semen. Jelas Bu? Berarti orang ngejar sesuatu saya tak pastinya mana orang gop mengejar yang pasti namanya orang pen. Mentero dadi penter harus mempersiapkan kemati dengan banyak ibadah. Sekali lagi saya katakan dunia. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dunia ini darul amal. Dunia darul. Tahu artinya darul amal?
Darul amal itu artinya dunia ini tempatnya beramal. Apa artinya beramal? Amal itu berbuat. Berbuat itu ya alaqoh, bekerja, berbuat sesuatu. Itu sifatnya dunia. Dunia darul amal. Dunia adalah tempatnya untuk bekerja. Itu dunia. Beramal apa saja? Anda beramal baik berarti disebut dengan amal ibadah. Anda beramal jelek disebut dengan amal atau maksiat. Jadi apapun yang dikerjakan pasti dia beramal. Paham, Bu? Are mek orang suara nah. Tes 1 2. Kemanyaman. Halo? Halo. Pada. Ya. Jelas, Bu? Dunia tempat beramal, tempat berbuat, tempat bekerja, baik itu kerjaan yang baik maupun kerjaan yang jelek. Salat berarti dia beramal bah. Mabuk berarti beramal bu buruk. Apapun yang dikerjakan selama dia di dunia pasti dia beramal, pasti dia bekerja, apapun yang dilakukan, karena ini dunia. Bekerja sama dengan capek, sama dengan lesoh. Sehingga dunia sama dengan lesoh. Di orang odi dunia pasti lesoh, pasti lem. Ayo, kau lah tanya mangken. Sampian ala ko benare, lesoh tak lesoh. Sampian sampujung benar leso tak leso. Ben malam noro pengajian leso tak leso. Leso. Sampian teduk benar leso tak leso. Leso. Aro dunia. Hasilnya pakun lem. Lempo. Sekalipun sampian tedung karena ini adalah dunia, dunia tempat beker. Pakun orang tedung eko ca alako. Contohna Arya lalakonna tedung malolo. Tedung rua istirahat napa alako. Ayo, padahal istirahat ana pemego ca alako karena kita orang bodoh dunia, dunia darul amal, dunia tempatnya beramal, tempatnya berbuat, tempatnya bekerja. Apapun yang Anda lakukan sekalipun Anda istirahat pakun ego ca alako. Dan hasilnya pakun situ les so. Mau ibadah mau tidak ibadah pakun les le. Kalau kita sudah tahu dunia ini kenangan les so, dunia Arya kenangan lempo, pada-pada lempo, pada-pada les so, maka gunakanlah kelesoan geleria, kecapean tadi itu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh sampean tojuk dari mulai marah isa sampai makin leso tak leso. Leso. Tapi lesohna ini bernilai di sisi Allah, mudah-mudahan jadi amal ibadah. Maka nang ngatok-ngatok sakone tak napa won. Keng jok nyedoh. Menyedoh nek ser kasih caca. Paham, Bu? Oh aru nyedoh nesar lempo ya. Sudah cocok ya nesar, cocok kita oleh. Sudah nesar tak napa. Pakun oleh rahmat, pakun oleh barokah insyaallah. Jelas? Nah, akhirat darul jaza. Akhirat itu tempat pembalasan. Kalau Anda ingin mendapatkan balasan, jangan berharap di dunia. Berharaplah nanti di akhir. Di akhirat tempat pembalasan di akhirat pak. Balasan apa beb? Balasannya dua pak kun. Balasan baik, balasan buruk. Kalau dia itu berbuat baik surga, kalau dia berbuat jelek nerah perak duaan. Ada nomor telok. Ini yang harus dipahami konsep hidup biar kita tahu. Jangan kita asal-asal, jangan asal-asalan hidup. Pokok nak odi ala aku tu tiapa tak tahu sagola terapa tak tahu. Prinsip hidup dulu harus dipahami. Oh ternyata di dunia ini tu tempat bekerja, ya kita bekerja sudah.
Tugas kita satu sekarang, beramal ibadah sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Men untuk urusan rezeki Pak Bu cek takok. Cek urusan dunia, rezeki semua ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia yang hidup ini semua sudah dijamin rezekinya. Bahkan tidak ada satu daripada manusia yang meninggal dunia melainkan Allah sudah berikan semua rezekinya. Men sampean banyak-banyak minta rezeki, artinya banyak minta mah mate. Allah tidak akan cabut nyawa seorang hamba sebelum Allah berikan semua rezekinya. Jadi men sampean minta, ya Allah Pak punya rezeki, aronnya mana minta cepat mah. Oleh paham sampean? Lari yang kuon. Ada kitab benar lecek nih Pak Bu. Jelas kira-kira Pak Bu? Paham ya? Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, makanya ayo sekarang tempuh jalan akhirat. Jangan dunia, dunia sudah dijamin semuanya. Nih, banyak orang tua makin kalero, bahkan guru-guru banyak sekarero. Perak oleh menyandang gelar sebagai guru, tapi hakikat sebagai pendidik tidak ada dalam dirinya. Kenapa? Dia tidak berpegang teguh kepada kitabullah, tidak berpegang teguh kepada kalam daripada Rasul, ajaran Nabi Muhammad SAW. Coba kalau tanya ke sampean mangkeneka, banyak tak banyak orang tua atau guru ngocak nggak geneka, cong, buk na ajar papen tercong, papen tersop aja bu na dekik nyaman odik na cong, oleh bisa lalakon cong, oleh genah sejahtera hidupnya, banyak tak banyak. Le arianya mana lopot, guru na lopot, orang tua na lopot. Kan tadi sudah dikatakan, apakah ada jaminan sekolah pasti dapat kerjaan? Tidak ada. Apakah ada jaminan sekolah pasti sukses? Tidak ada. Rezeki ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjawab di dalam kitab Ta'lim Muta'allim karya Al-Imam Zarnuji. Ini kitab tipis, dipelajari di pondok-pondok pesantren tingkat dasar. Tingkat dasar. Tak perlu tengki-tengki, tingkat dasar mereka. Apa katanya? Dikatakan wa minat dalili alal qada'i wa hukmihi, dalil bukti bahwasanya Allah punya ketetapan, Allah punya hukum atau keputusan. Apa buktinya di sini? Bu sulabib orang enter odikna sosah watibul aishil ahmaki, orang sebudu odikna nyaman. Ayo mangken kalau tanyakan sampai sakit, apakah anda percaya Allah punya ketetapan, Allah punya kodok dan kodar? Percaya. Apa buktinya? Di antaranya buktena orang sepenter odikna sosah, banyak tak banyak orang sepenter odikna sosah, sarjana esitung adek malarat odikna, sarjana dia jadi guru, ya sepeda motor kredit ditang tau tang bungkona coba, banyak tak banyak? Padahal orang peter. Berapa banyak orang SMP tak lulus, SMA tak lulus, ke Jakarta mau kak toko bungkona mentereng mobil lah mengkilap, banyak tak banyak? Lo tak sakolah padahal cakna sakola cong, bapak yang terlalu nyaman odina cong, ada tak sakola nyaman odina? Kok bisa? Loh, ternyata terbantahkan. Sekolah itu tidak ada jaminan menjadikan orang untuk sukses. Sekolah tidak ada jaminan. Kalau begitu beb, tidak usah sekolah beb. Oh jangan, bukan itu maksudnya. Niatnya yang dibetulkan. Ilmu pak gun, ilmu pak gun pen teng, men orang tandi ilmu ancur odikna pasti itu sudah. Men bodoh orang tandi ilmu, terutama ilmu agama, pasti hidupnya ancur. Tapi kalau orang punya ilmu, ini perbedaannya. Orang andi ilmu moso orang tandi ilmu pada-pada maksiat. Misal orang ini kandi ilmu agama, dia pak guna maksiat itu masih mending tembeng orang setan di ilmu. Apa masih keuntungannya beb? Orang seandi ilmu
ketika dia maksiat, abekna tau cek arwah tusah, abekna tau arwah haram, sehingga dia masih ada keinginan untuk taubat. Tapi men orang budu, abekna tak tau cek arwah haram, sehingga tak kira taubat. Apa dia mau taubat? Orang dia tak berbuat dosa, yang kep tak tusah soalnya. Contoh, contoh. Sering kau lama ada pak, men orang andi elmo ngakan pese budu, aru aki berita kau tak nah, ya Allah kau tusaan kapi atau bet. Men orang tandi elmo tak tau bet, kenapa ya kau cak tak haram? Banyak tak banyak orang mabudu pese. Otang 1 juta beli 1 juta 200, bede tak bede? Aru apanya mana? Hah? Haram, haram pak, tak boleh. Nabi Muhammad situng bektoh Isra Mi'raj. Ketika beliau Isra Mi'raj, beliau dilihatkan dengan satu penampakan sekelompok manusia arwa bede apanya mana? Nampan. Apa nampan ya? Talam, bodo talam ese daging. Se situng talam daging seger, daging sebagus. Saya hitung daging sebucok sebau. Leh orang ria mele sebucok tak mele sebagus. Secara akal beda dua pilihan, satu daging bagus, satu daging jelek. Bau situng seke situng bau. Arwah orang mele sebu berarti orang apa dia mana? Orang bu. Ayo malam makin banyak orang budu pokoknya. Ayo arwah orang pinter apa orang budu? Orang bu. Cek bodoh saya bagus ngalak saya cuh. Le atanya Rasulullah atanya ke malaikat Jibril. Ya Jibril, manhum siapa orang geruah ya Jibril? Mak bisa bisa nak arwah mele daging saya bucok saya bau, mak tak mele saya seger. Ya Muhammad, hum min ummatika, arwah orang-orang dari umat tebekna ya Muhammad. Siapa mereka itu? Yatrukunal halal wa ya'tunal haram, meninggalkan yang halal melese haram. Ada daging bagus etina aki se bagusnya ka maksud tu halal pakun melese haram. Berarti mangken men bodo orang bodo se halal etina aki pakun melese haram, berarti orang apa? Orang gop. Memilih seharam berarti orang gop. Aruh tanda ilmu. Jelas kira-kira? Bu, pacaran oleh tak oleh bu? Tak oleh. Haram tak haram? Orang kabin oleh tak oleh? Nikah, kawin boleh apa tidak? Kawin lagi? Ah, tak. Ungguan? Gelok ni kah? Ayo, takok. Ah, ayo. Oleh laki ngocak oleh bini ngocak oleh pak, istri halal apa tidak? Halal apa tidak? Istri anda halal, Allah berikan yang halal, kenapa masih senang melihat gambar-gambar porno di HP anda? Ada yang halal masih milih yang haram. Arwah saya kocak orang gop. Yatrukunal halal wa yatunal haram, meninggalkan yang halal memilih yang haram. Sena ini banyak terjadi karena bebasnya dalam rumah tangga tatangkeun apolong akompol narang kebiasa. Akhirnya banyak orang laki semeseman mosobini tangke mosobini nanti bi marongo. Orang bini gak kerugia, mau seolah kena adik mesem-mesema, mau seolah laki tangga semeseman malolo, banyak tak banyak? Tahu anda ancamannya? Nah ini perhatikan sekarang. Perkara benar-benar tak banyak, apa ancamannya? La yukallimuhumullah. Allah tidak akan berbicara dengan orang ini. Satu. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Wala yanduru ilaihim,
dan Allah tidak akan memandang kepada orang tersebut. Siapa orang tersebut yang tidak dipandang oleh Allah, yang tidak diajak bicara oleh Allah, dan yang tidak diampuni dosanya oleh Allah? Syaikhun, zanin, orang tua, seakabin, seabine, sealake, pakun, getel, selingkuh. Paham Pak Bu? Paham Pak Bu? Hati-hati di sini. Jaga laki nak Bu. Pak, jaga bini nak Pak. Cek pandang, cek ojol. Ini fenomena banyak terjadi. Masalah selingkuhan ini banyak. Ini harus dipertegas di sini. Karena apa? Ancamannya mengerikan, tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara di yaumil kiamah oleh Allah, bahkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sema buduk mese, pada gia, senga, sengakan buduk, sema buduk pada. Senga. Kepepet, 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 beb. Ya, pepet terus, senga. Karena sekarang dengan mudahnya dia tidak peduli dari mana arah uang masuk. Sepenting oleh mese, pokoknya anakku mese. Tidak peduli dia. Ajil bab, pengajian. Asarong, asongko, ke masjid, pakun riba, senga. Diancam oleh Allah. Man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dah. Orang yang bertambah ilmunya, entar pengajian, benar entar ke pengajian. Hah? Didapatkan ilmu baik dari ceramah-ceramah, dari kajian-kajian, oleh ilmu di situ, tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah taufiknya, tidak bertambah petunjuknya dari Allah, maka si atam benar kenika bene ilmu Pak Bu, tapi si atam benekanya mana kejauhan dari Allah. Na'udzubillah. Orang tidak berilmu pasti ancor. Orang berilmu apakah selamat? Belum. Orang berilmu apakah selamat? Belum. Ketika dia berilmu, maka wajib dia mengamalkan ilmunya. Mal ilmu illal amal. Tidaklah ilmu itu kecuali untuk diamalkan. Setelah punya ilmu, maka beramal. Apakah cukup beramal? Tidak cukup. Dan amal itu harus dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Hati-hati. Jangan tertipu dengan ibadah. Sekarang banyak manusia tertipu dengan ibadah. Ibadahnya dibarengi dengan sum'ah, dibarengi dengan riya, dibarengi dengan sombong. Demi Allah, ibadah yang dibarengi dengan sombong, dengan riya, dengan sum'ah, hilang, tidak berarti semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau itu santunan anak yatim, mau itu puasa, mau itu sholat tahajud, mau itu apa saja, ketika tidak didasari ikhlas karena Allah, demi Allah, semuanya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di sini, hati-hati. Tertolak semuanya, tidak terima. Karena gini, ada dua yang berharga di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih mahal dan lebih berharga dari dua ini. Situng yang turun dari Allah ke hambanya. Apa yang berharga yang turun dari Allah itu? Yang berharga bendera cekek berupa pese, berupa tanah, emas, harta, jabatan dan lainnya, bukan. Tapi yang berharga yang turun dari Allah kepada hambanya adalah hidayah, petunjuk, hidayah, taufik. Ini yang mahal. Dan yang paling berharga dan mahal yang dari bumi ini bisa mengangkat sampai kepada Allah, mengantarkan kepada Allah daripada amalnya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi dua yang bisa menyampaikan amal ibadah hamba kepada Allah adalah keikhlasan, dan yang bisa yang paling berharga yang turun dari Allah adalah hidayah. Makanya mintalah hidayah kepada Allah, dan selalulah anda ikhlas dalam berbuat. Kalau tidak ikhlas, mustahil amal ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tidak ikhlas, yang kita dapatkan hanya capek-capek dan capek. Allah katakan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, di hari, di hari kelak nanti, ini di hari apa ini? Yaitu di hari kiamat, nanti di akhirat maksudnya. La yanfa, sudah tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Malun, harta. Nanti di akhirat harta tidak bermanfaat, Pak. Jangankan di akhirat, di dunia sekarang saja harta kadang-kadang sudah tidak bermanfaat. Contoh, misalnya sampean mensake, sake apa boy sudah, sake petengan kayak apa kayak sekarang, apakah harta kita bermanfaat? Bisa menyembuhkan kita? Berapa banyak orang yang stroke, dia beratus-ratus juta dia keluarkan duitnya belum sembuh juga di situ. Artinya apa? Uang di dunia sudah tidak berharga, padahal uang itu masih berharga. Lalu bagaimana ketika di akhirat? Demi Allah, tidak ada harganya lagi di akhirat nanti. Dikelak habis semuanya. Di hari yang tidak lagi berharga, apa itu harta? Wala banun, begitu juga anak. Yang sekarang kita banggakan anak kita mungkin bisa menolong kita, tapi nanti di akhirat semuanya sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, semua berjuang sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu apa yang bermanfaat? Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari sifat sombong, selamat dari sifat ujub, takabur, dari sifat iri, dengki, hasud. Kalau itu selamat, itulah orang yang selamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo hilangkan sifat iri, sifat dengki, sifat hasud. Dan ingat, hasud itu, Pak, Bu, lebih jelek daripada setan dan Fir'aun. Situng bektoh, setan main kabungkona Fir'aun, tok-tok, tok-tok-tok-tok-tok-tok. Pas Fir'aun dari dalam bungkona, atanya, man, siapa yang luar? Apa jana setan? Boh, boh, nang aku Tuhan, tak tahu siapa engkau jana. Apa kata si Fir'aun? Oh, iya ya, masuk-masuk iblis, laknatullah, masuk benar. Masuk. Begitu masuk kaduan, katanya si iblis ini. Si Fir'aun. Hei iblis, kira-kira bodoh ndak ya? Orang selebih cubek dari engkau musuh bu na itu nyari ya. Jadi iblis musuh Fir'aun neka aroma saja abu na cubek. Kenapa di aroma saja abu na cubek? Karena iblis berilmu. Yang tak sempat taubat sudah dilaknat sama Allah. Paling alim makhluk neka Pak Bu itu iblis. Sering saya sampaikan sudah. Iblis itu di surga, sebelum di bumi ini, dia berada di surga selama 120 ribu tahun. 120 ribu tahun. Apa saya kalah kok iblis? Ibadah. Ibadah. Sehingga dalam riwayat dikatakan, tidak ada satu jengkal pun di surga melainkan iblis sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ardu hasamawat wal ard, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Iblis sudah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya wajahnya terak robona, ganteng bekus robona iblis, Pak, Bu. Tapi apa yang terjadi di situ? Bukan hanya dia 120 tahun, tapi 60 ribu tahun iblis itu menjadi gurunya malaikat. Jadi guru namalah malaikat. 20 ribu tahun menjadi kepala malaikat mukorrob, menjadi pimpinan malaikat yang khusus yang punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3000 tahun iblis tawaf di arsnya Allah tak buambuh. 3000 tahun sampean tawaf ke Mekah berbagai. Nah, gelok. Ah, tak pernah. Mudah-mudahan semua ditakdir insyaallah, amin. Itulah iblis. Tiba-tiba Allah ciptakan manusia. Seorang manusia yaitu ayah kita atau datuk kita semuanya, Nabi Adam alaihis, belum sempat beribadah. Baru diciptakan belum sempat beribadah, iblis dipanggil. Iblis kan nak iblis. Reak bude Adam iblis manusia iblis bena sujud iblis ke Adam. Apa kata iblis? Puh, antos hello ya Allah. Arya siapa ria? Nak anak bila ria? Nak anak buru beri?
Kata-kata ini sering tidak diungkapkan oleh manusia di masyarakat? Siapa? Naga Nabil. Kita lurus agama. Sudah mana sehat? Boleh tak bodoh? Boleh tak bodoh? Le arwah taretan nasetan. Jelas Pak Bu? Jelas Pak Bu? Le apa kata oh ya Allah, aku sudah ribuan tahun di surga ini, aku beribadah kepadamu, kenapa aku harus sujud dengan dia? Pas iblis ngocak napa? Ana khairun minhu, sengkok ya Allah, lebih bagus dari Adam. Khalaq tahu min tin wa khalaq tani min nar. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah, engkau lebih mulia. Maka tidak mau dia sujud. Disinilah Allah marah, Allah murka. Apa kata Allah? Ukhruj, keluar benahi iblis, anta rajim, engkau terkutuk, engkau terlaknat. Yusir Pak, gara-gara satu kesombongan dengan ucapan aku lebih baik. Sehingga si ampung ucap engkau lebih fokus, engkau lebih pinter, engkau lebih mulia. Sehingga hati-hati di sini. Iblis 120 ribu tahun beribadah kepada Allah, dikeluarkan dari surga karena satu kesombongan. Pas bedo orang etunia tak tahu edi masuk ke sombong, bisa masuk? Dalam suarga sombong, pakalu? Luar sombong, bisa masuk? Suarga, surga. Ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lastar ciptaaki swarga esoro adhebu. Hei swarga ngocak be. Nah, pas swarga ngocak, apa? Ya Allah, ana haramun lil bakhil wa murak. Ya Allah, abdina haram kaangkui orang secerek kalabun orang sesombong. Swarga haram dimasuki orang secerek, masuk orang sesom. Maka nanti orang tak oleh rek cer, rek mon orang cerek nih kak semak kanera jauh dari suar. Jelas kira-kira. Apalagi malam ini malam Asyura. Malam ini malam Asyura. Besok hari ke-10. Ada apa dengan hari ke-10? Ada apa dengan hari ke-10? Ini permasalahan di sini. Besok itu disunnahkan kita berpuasa, itu yang pertama. Yang kedua, tawassu' fil ayal, memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga. Pak, sampai yang benar abri 100 kabina, lakuna minimal abri 200, Pak. Minimal. Pak senang binena, Pak senang anak-anakna, Pak keluarga bibesena, Pak. Tawassu' fil ayal, luaskan nafkah Anda untuk keluarga Anda. Sunnah besok hukumnya di situ. Dan ingat, mensejarek tak ando haram masuk suar. Jelas Pak? Jelas Pak? Sehingga tak oleh rejer, tak oleh rejer. Karena begini, kenapa? Karena orang yang dermawan, yang suka menginfakkan hartanya, itu orang dermawan ini diikat dengan keimanan dan ketakwaan. Orang yang beriman dan bertakwa itu diantaranya orang yang suka menginfakkan hartanya. Kalau orang itu tidak suka menginfakkan hartanya, sekalipun dia 5 waktu ke masjid, menabutna cerek, pakut, haram masuk ke surga. Harus dipahami ini. Ini harus dipahami. Apa kata Allah? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Alif lam mim, hanya Allah yang tahu artinya. Dzalikal kitab, yaitu kitab ini Al-Qur'an. Ada apa dengan Al-Qur'an? La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang setakwa? Ini pertanyaan. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang sepataja ka ghaib. Apa sih ghaib? Suar ke. Apa boleh? Nerah ka paha. Pahala tanggal gaib kan, wajib kita percaya. Tapi di situ yang pertama orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, orang yang sampai jam, men orang tak sampai jam pun orang yang setak
Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari apa saja yang sudah aku berikan, kata Allah kepadamu, ayo keluarkan, infakkan, sedekahkan. Disedekahkan kemana? Ini pertanyaan. Fi ta'atillah, di jalan Allah, di dalam ketaatan kepada Allah. Orang sekarang banyak setan ndak sedekah di jalan Allah, tapi kalau di jalan setan banyak bede bidu wanita sawer. Banyak dah banyak. Haram. Jelas Pak Bu? Hari ini dengar dan pembinaan kia nyawer. Bada sindane sawer. Berita bada. Haram tak haram? Haram. Jangan diteruskan. Allah murka. Allah murka dengan tiga hal. Di antaranya idha'atul mal, menghilangkan harta, menyanyiakan harta, israf, boros, buang-buang. Polong buibun punya. Anak nang tak bisa. Aduh. Men kawarin terus beri. Apa ini? Ini mau takger ya. Itu yang dikatakan orang tidak berakal. Kita duduk di sini dalam rangka untuk menjadi orang yang berakal. Alhamdulillah kalau sampai yang tahu jumpa lemang kait, insyaallah jadi orang yang berakal. Amin. Jelas kira-kira? Jelas? Nah, itu. Dalam ayat yang lain Allah katakan wasari'u ila maghfiratin. Maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Cepat-cepatlah kalian semua, cepat-cepatlah kemana? Kepada ampunan Allah. Kita ini disuruh cepat-cepat, tulian-tulian, cepat-cepat sehingga tidak ada waktu lain. Ayo, kemana? Ke ampunan Allah. Wa jannatin, ke surganya Allah. Surga gaib tidak? Masih gaib, tapi kita wajib yakin dan percaya. Kita diperintahkan oleh Allah, cepat kalian semua ke surganya Allah. U'iddat arduhas samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Pertanyaan lagi, siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Yang dikatakan orang bertakwa menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan dia lapang banyak pesena maupun dalam keadaan sempit tandi pes. Men orang banyak pese biasa Pak sedekah Pak, men tandi pese itu hebat. Andi pese banyak sedekah biasa dia. Tapi bermat andi pese per andi 10.000. Ari mane bagi kawan yang tak ada dia tak bisa ngakan. Ah bagi dua tak apa sudah bismillah. 5.000 bagi, 10.000 untuk ngakan. Itu hebat. Itu tanda orang bertakwa, tanda orang beriman. Lalu ada apa istimewanya dengan hari besok Asyura? Baik, kita bahas sedikit di sini. Ada satu cerita. Cerita di zaman dahulu. Ada satu orang miskin, orang laki-laki miskin, orang tak andi. Entarka pejabat, kodi, pejabat setempat, orang pejabat kaya raya. Entarka pejabat pas ngocak. Wahai fulan, wahai pejabat, mudah-mudahan Allah memuliakanmu. Tolong, aku ini adalah pemuda miskin, orang miskin, tandi pak apa, abdi nandi keluarga pejabat. Tolong berikan kepadaku 10 potong roti, 5 potong daging, mosope sedu dirham. Hari orang miskin kurang ajar gih ya, minta lengkap. Ayo, men bodoh orang tandi enter ke sampian, men orang Arab roti, men orang Indonesia nah nase, misalnya minta ke sampian, bu, engkau orang tandi bu, ayo bu demi kemuliaan hari Asyura bu, tolong beri engkau nase sabolo buntu, moso daging sate, moso gulai bu, moso pese bu, pegel tak pegel sampian kira-kira? Hari ya kurang ajar ya, iya kan? Nah, tapi kita lihat dulu sekarang cerita ini, kita lihat cerita ini sekarang, apa katanya? Apa kata si pejabat tadi ini? Baik, kau minta 10 potong roti, kau minta 5 potong daging, dan kau minta 2 dirham. Baik. Ada sebelum duhur. Deki ya, bena duhur entar kabungko. Oh iya, boleh. Janji nak gelak andik nak bena. Keng bena nolak orang miskin gelak saya minta,
Ya mosong ko ebeki ka Nasrani, sebab orang Nasrani saya beri karena kemuliaan hari Asyura. Pas jogo dia tak kerja, sial engko mana saya nganjung ko oleh istana ria. Sare entar kalau gua nak orang Nasrani. Hei Nasrani, apa sih kalau kau buat naburi? Ada apa-apa? Enggak, pasti bodoh. Kamu pasti berbuat baik. Oh, beri bodoh orang lebat. Minta bese, minta daging, minta roti. Cakna areria are muljo. Yang ku aberi neser, ana lipat gandakan. Buat nak ana apa? Mea tanya. Unjuk engko malam ma mempe. Bodoh istana dua on care. Cik arwah area andik na bu. Nah. Oh iya. Bu nak kan Kristen. Lah jual angkok bui. Dinaik gentay berempang kok beri. Gentay masuk angkok jana. Oh tak bisa. Nyaman na bu nak. Engko teroki ya masuk ke surga. Coba nak Kristen, tak bisa Kristen surga. Saya bisa masuk ke surga. Ruang Muslim. Tayyib, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Tak kerjet. Masuk Islam, Bu Na. Hei, pejabat, amal se katare maneka larang, tak bisa ijul dinangko masuk Islam supaya oleh istana. Aduh, kare koce, koce, Bu. Makanya besok jangan disia-siakan. Besok adalah waktu yang mulia untuk bersedekah dan berpuasa. Kalau Anda belum bisa berpuasa, minimal jangan sampai Anda tidak bersedekah, khususnya kepada anak-anak yatim. Kasih mereka duit, usap kepalanya. Kenapa? Kepala yang kalian usap sebagai bentuk rasa kasih sayang tadi itu, setiap helai dari rambutnya tadi itu, dengan sejumlah itulah akan berguguran dosa-dosa kita. Usap. Berarti mun saya gondol beb tau saya bawa pakun tekak gondol tak napa. Oh ada obukna tak beri engkau percuma tak enggak pakun ya. Pakun diusap anak gondol. Sama semua dapat pahalanya di situ. Tapi yang perlu diingat, anak yatim itu makannya bukan setahun sekali. Benare pakun ngaka benare parlo bes. Ah ini cuma besok momen saja yang lebih diutamakan, akan tetapi setiap harinya wajib diperhatikan. Sebaik-baik rumah kata Nabi yang di dalamnya ada anak yatim dan dia berbuat baik kepada anak yatim, dan sejelek-jelek rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan dia berbuat jelek kepada anak yatim. Dan tolong ketika memberi anak yatim, cek pera beri anak nak orang tua nagia. Bu, area untuk anak nabu ya, anak yatim bu ya. Pasti akan masuk makna haram. Boleh tahu? Area bu untuk anak nabu. Kalau masih bunda, oh lagi kayak. Saya nggak, kabeli kan tak boleh ha haram. Makanya kasih juga ini untuk anaknya bu ya, dan juga untuk yang mengasuh. Berarti orang tua anak oleh, mendak tak oleh, ngakan anak yatim tak oleh, ngakan harta anak yatim tu dosa. Oke, jelas pak bu. Nah, insya Allah mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah angkat derajat kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang sakit diantara kita insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak hutang insya Allah dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah berkat kemuliaan malam ini, kemuliaan di bulan Muharram ini, kemuliaan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita untuk cinta, senang beribadah kepada Allah, benci untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa Allah melindungi kita semua, menjaga kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan istri-istri kita istri yang soleh, suami-suami kita suami yang soleh. Allah harmoniskan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah berikan keturunan yang soleh-soleha insyaAllah. Dan mudah-mudahan ketika Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Surat alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan bubar dulu, kita doa terakhir, jangan bubar dulu. Saya hanya nutup sedikit saja. Ini saja bisa kami sampaikan, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan majelis ini yang terpenting adalah doanya. Doa muhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibah. Kelak ceramah ateh. Zikir untuk gerigi, untuk tanang, untuk soko. Doa untuk orang setan dekat dua berarti dia tandi sampean saya ngocak benih kaulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la tuqdi wa anta al-'azizu al-ghafur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fir rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana wa umural muslimin wa umural ma'had wa umural majalis wa umural masajid bi jahin nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul insyaallah.